Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan mencoba salah satu kuliner yang baru yang ada di Medan. Kuliner ini tempatnya berada di daerah Medan, di pusat kota, tepatnya di Jalan Tengku Daud. Nah, Tengku Daud. Jadi kalau Anda tahu Tengku Daud itu bersebelahan sama beberapa restoran yang ada. Dan ini restoran ini masih baru 3 bulan di Kota Medan. Dan restoran ini juga dia cabang dari franchise dari Singapura. Mungkin ke depan akan dibuka beberapa cabang di Indonesia, tapi salah satunya yang utama di Medan. Nah, bagaimana serta apa saja yang bisa kita lihat kulinernya itu, berekomendasi nggak untuk kita cicipi semua segala menu-menu yang ada yang di resto yang akan kita liput. Tonton terus liputan saya sampai habis. Makasih. Hari ini saya di Palm Beach itu yang di jalan Tengku Daud. Jadi ini baru buka 3 bulan ya. Jadi ini terkenal akan seafoodnya, kepiting, udang, sama ikan-ikan. Jadi ini cooknya diambil dari Singapura, karena restoran ini franchise, jadi aslinya ada di Singapura. Nah, untuk suasananya masih ruangannya ya, ada yang VIP dan juga ada ruangan untuk yang semacam round table. Nah, ya, ini apa nih jusnya? Mindris, Pak. Mindris. Oke. Ini namanya minuman Mindris. Untuk makanan hidangan yang tadi kita pesan itu menu-menu yang recommended di tempat ini. Terus tempat ini juga menyediakan untuk ruangan meeting ataupun juga ruangan privat VIP.
Nah, jadi untuk orang VIP itu kita dikenakan cas satu ruangan 3 juta. Nah, itu di 3 juta itu udah include sama makanan. Nah, gitu loh. Jadi bukannya istilah ruangan doang, tidak. Nah, untuk di tempatnya di sini. Nah, ini ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini ruangannya dalam-dalam ini ada VIP ruangannya. Nanti saya tunjukkan bentuknya ruangannya gimana dan luasnya bagaimana. Nah, itu ruangan untuk masaknya. Soalnya apa nih, Bang? Ini apa namanya? Crispy Cluger. Hah? Crispy Cluger. Crispy? Cluger. Crispy Cluger. Cluger. Oh. Semacam kayak risol lah ya. Ini kondimennya, Pak, ya? Iya. Nah, ini kondimennya. Nah, ini sekarang kita lihat menunya ya. Ini apa? Kailan rasa. Oh, kailan rasa. Thank you.
Dek. Ini creamy crepe, Pak. Dia crepe digoreng dengan saus mentega. Saus mentega ya? Ini enak, Pak. Oh, oke. Okay. Dia ini ada mantau gorengnya. Ini memang dia kesini? Iya, Pak. Dia untuk cocolannya. Oh, cocolannya. Dan ini apa? Ini dia setelah makan crepe kita sediakan cuci tangannya, Pak. Oh. Di sini ada crepe tong sama crepe fork dan ada juga hand. Tapi ini udah dipotong kan dalamnya? Ada, Pak, 6 bagian. 6 bagian kan? Ya, capit, lengan sama badan. Ada apa enggak? Tangan. Sarung tangan ini, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Ada ya? Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Bukan dong. Oke. Okay. Bukan lagi. Makan ya, Bu. Giant crab. Look delicious when you know. I love it. Jadi kita sebelum makan kita dipakai ini supaya jangan kotor baju. Dan ini Anda lihat ini untuk tangan, sarung tangan. Oke. Okay. Giant crab. Crab. Delicious. Nah, ini sekarang namanya Singapura otak-otak. Singapura otak-otak. Jadi ini crepe-nya udah dipotong-potong ya, jadi belah-belah, dari 6 bagian. Jadi ini kita untuk satu porsi aja, hitungannya per gram. Tapi kalau misalnya ada mau potong lagi, guntingnya juga ada, pelatnya. Kita semua disediakan, ini sarung tangannya. Nah, jadi tadi saya minta yang piring besar ya, karena biar leluasa makannya. Jadi kalau Anda pecinta kepiting, nah, saya sarankan Anda ke sini deh. Jadi ini food platter ya. Food platter yang ada nanas, mangga, sama jambu. Nah, sama buah semangka sama buah kiwi ya kan? Apa nih? Buah kiwi apa namanya? Lengkeng. Oh. Ini ruangannya round, meja bulat untuk kapasitas 20 specs ya. Tapi kalau misalnya ini ruangan ini kita buka semua ya, dapat berapa? 50 packs. Karena 5 ruangan, satu ruangan kan 10-12 packs, misalnya 50 lebih lah. Terus ini ruangan ini, luar ini tuh apa? Outdoor. Outdoornya? Jadi bisa kita kalau mau buat wedding, atau apa tuh? Oh, sini juga bisa. Ini kapasitas berapa orang? Berapa sih?
150 dan 400. Kalau misalnya sampai buka ini semua, bisa juga? Bisa juga? Handle ini Pak, karena itu juga semua. Cara Arif Muhammad. Maksudnya? Di Arif Muhammad tuh kemarin dia di sini. Kita buka semua. Itu ruangan kena malah berapa? Kena biaya berapanya? Jadi ada minimum testnya Pak, kalau weekend, dia 5 juta. Kalau weekend, dia 3 juta. Oh gitu, beda dengan makanan ya? Beda. Beda, berarti itu... enggak, itu udah sama makanan. Oh, sama makanan juga? Berarti nanti tempat, kalau nanti dealnya nggak sampai 3 juta, kita push lagi. Push lagi ya? Tapi itu mejanya bebas, atau meja round gini atau meja... ini tergantung bapaknya, kalau mau pakai long table juga boleh. Boleh? Kalau bapaknya mau langsung, bisa. Oh, bisa juga ya? Tapi ini udah soal musik enggak beda? Musik itu enggak, kita enggak ada sediain musik. Nanti... oh, tapi kalau misalnya itu kena charge lagi enggak? Nanti misalnya ada musik, ya kan, kita disewa dari luar. Nah, apakah kena cas atau gimana? Kayaknya enggak. Oh enggak. Yang kena itu makanan minuman dari luar. Oh iya, itu tahu. Oke. Ya, makasih ya. Nah, jadi ini bisa 12. Nah, di sini semua jadi angin, ini juga bisa main lipat ya. Main lipat. Ini ada berapa kamar? 5 ya. Oke. Jadi kalau sini menunya bebas, hanya kacas 3 juta. Oke, perfect. Liputan saya hari ini di restoran yang tadi saya berikan info semua lengkap buat Anda, dari menu, terus dari bentuk ruangan-ruangan, yang ruangan umum dan ruangan VIP. Nah, indoor dan outdoornya juga udah ada, saya infokan semuanya buat Anda. Oke, semua terbalik pada Anda untuk menikmatinya. Untuk harga sesuai dengan kualitas makanan dan tempat yang disediakan. Tonton terus liputan saya yang lain di tempat lain dengan suasana yang lain. Salam sehat selalu. Ingat, prokes tetap harus Anda jaga. Salam sehat. Dah.